cukup luas untuk segmen C. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. Okey, untuk video kali ini kita akan membahas ataupun menceritakan serba sedikit mengenai Honda Civic yang telah dilancarkan di Thailand. Tapi sebelum tu, saya hargai sangat jika korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Okey, lanjut ke video kita untuk kali ini. Okey, Honda Thailand secara rasminya telah melancarkan model sedan dikategorikan sebagai segmen C dan ia sekaligus menjadikan generasi ke-11 Honda Civic. Honda Civic ini dikenali sebagai Civic FE pas penggantian Civic Ketang atau Civic FC. Di sini, Thailand merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang melancarkan Civic FE ini. Untuk Civic FE ini, terdapat 3 varian yang ditawarkan oleh Honda. Kesemuanya dilengkapi dengan enjin L15BG 2.5 turbo 4 silinder sebaris, menghasilkan 178 horsepower pada 6000 RPM, 240 Nm of torque pada 1700 RPM hingga 4500 RPM. Untuk kotak gear, hanya transmisi CVT sahaja ditawarkan untuk ketiga-ketiga varian ini. Dengan kapasiti 1.5 turbo, gunaan bahan api untuk Civic FE ini hanya 5.8 liter untuk 100 km. Ia boleh dikatakan tidak sampai RM10 untuk 100 km. Okey, kita beralih kepada luaran untuk Civic FE ini. Panjang sebuah segmen C ini adalah 4678 mm, lebar 1802 mm, tinggi 1415 mm. Panjang roda di antara roda belakang ke roda hadapan adalah 1733 mm, cukup luas untuk segmen C. Okey, beralih kepada suspension pula. Untuk Civic FE ini, Honda telah menggunakan suspension daripada Strut MC Pearson Multilink, juga disertakan dengan bar pengimbang. Okey, daripada reka bentuk untuk Civic FE ini, ia nampak cukup elegan. Bermula pada grey bumper hadapan, disertakan dengan lampu projektor LED, lampu siang LED, lampu belakang dengan grafik unik juga dari LED, ditambah pula dengan rim design alloy terbaru, sistem exhaust berkembar. Untuk varian RS pula, didatangi dengan logo RS, cermin sisi hitam, belakang hitam, tena sirip jerum dan disertakan dengan ring alloy 17. Bahagian dalam pula, ia disertakan dengan cat hitam, hitam benang merah, steering dibalut kulit. Color screen infotainment pula, ia disertakan screen infotainment 9 inci. Okey, apa yang saya teruja dengan Civic FE terbaru ini, ia disertakan dengan smart key card yang menggantikan sebagai keyless. Apa yang saya boleh katakan untuk Civic FE ini, ia dari segmen mewah. Okey, berikut adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai Civic terbaru, iaitu Civic FE.
Jadi saya harap anda dapat knowledge sedikit sebanyak daripada video ini mengenai CV FE ini. Jadi maka berakhirlah video saya untuk kali ini. So saya hargai sangat jika korang bantu saya dengan dua klik itu, klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggal kat komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.